Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan membahas materi yang terdapat pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 tentang garis bilangan. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Garis bilangan. Perhatikan gambar berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Angka pada huruf S adalah angka 1. Angka pada huruf I adalah angka 3. Angka pada huruf R adalah angka 5. Angka pada huruf I adalah angka 8. Angka pada huruf A adalah angka 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi A di angka 0. Kemudian panjang pohon sirih bertambah 2 sehingga menempati posisi B. Bentuk penjumlahannya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh 2, panjang pohon sirih ada di posisi 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Perhatikan gambar berikut ini. Pohon sirih di posisi 3, yaitu di titik A, bertambah 2 satuan sehingga menempati pada posisi titik B. Bentuk penjumlahannya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh 3, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Perhatikan gambar berikut ini. Pohon sirih panjangnya 4. Ada di titik A, tumbuh 7 satuan dan berada pada titik B. Bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Agar lebih paham dan lebih mengerti, kerjakan soal-soal di bawah ini menggunakan garis bilangan. 1, 5 ditambah 2. 2, 3 ditambah 8, 3, 4 ditambah 4, 4, 6 ditambah 3, 5, 3 ditambah 9. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.